زمانا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى الفؤاد الفقير المقدم محمد بن علي معلوي وجميع سادة علي معلوي وأصول وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكفر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظ بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علومه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مكره متين، اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأكرمنا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa pula senantiasa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menjalankan ajaran beliau hingga. Sebelum kita memulai kajian kita, ada sekedar pengumuman. Insya Allah besok hari Selasa ba'da Isya, ini sudah mulai ba'da Maghrib, kita adakan acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya atas nama selaku pembina Majlis Taklim Darul Mawaddah Ternate Tobelo Subai kemudian Jakarta, itu mengundang bapak-bapak sekalian untuk bisa hadir di Masjid Al-Amin Fala Jawa II. Insyaallah saya minta doanya untuk bapak yang hadir di sini semuanya, doakan mudah-mudahan besok pas diadakan acara tersebut mudah-mudahan tidak hujan. Tapi harus acara hujan tidak apa-apa. Jadi sama-sama saya minta dari antara bapak-bapak di sini ada doanya mustajabah. Kita tahu mungkin bisa hujan terus ada mustajabah. Jadi saya minta kita sama-sama baca Fatihah untuk acara besok, mudah-mudahan tidak turun hujan kecuali selepas acara. Binniyati suratul Fatiha wa suratul Fatiha wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena'udhu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, luar biasa ini. Bahagia sekali ya. Sudah masuk bulan Maulid. Ini kalau para ulama seperti Ibnu Hajar Haitam dan ulama-ulama besar lainnya, mereka menyatakan hari yang paling mulia itu adalah hari di mana dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak mulia? Kalau tidak ada hari kelahiran Nabi, tidak ada hari-hari mulia lainnya. Tidak ada hari raya Idul Fitri, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada Lailatul Qadar, bahkan tidak ada yang mengenal Allah dengan baik dan benar. Bahkan tidak ada yang mengenal agama Islam. Diberkat hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari hari tersebutlah cabang-cabang kebaikan yang berlimpah sampai hari ini berkat hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berakal sehat pasti bahagia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaddimu bi ayyamillah." Muliakanlah, agungkanlah hari-hari besarnya Allah. Apa hari-hari besarnya Allah? Salah satunya hari terbesar Allah itu adalah hari kelahiran kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mazharul farah wassurur. Kita boleh mengekspresikan bahagia dan rasa senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan tuntunan ajaran Nabi SAW di dalam kebaikan. Hanya Al-Hafiz Ahmad bin Ali Muhajjar Al-Asqalani yang lahir tahun 723 Hijriah, meninggal 452 Hijriah dalam kitab Fathul Bari Al-Asy'ari Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwa kita boleh mengkhususkan hari tertentu sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan kita mengisi dengan amal-amal soleh, baik itu sedekah, baik itu puasa, baik itu membaca daripada biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita berada di dalam agama Islam. Nikmat paling terbesar adalah agama Islam. Nikmat yang paling terbesar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai penutup dari 128,000 nabi dan rasul yang Allah utus. 128,000. Dalam Al-Qur'an yang wajib kita hafal 25. Tapi jumlah keseluruhan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Amin Kurdi An-Naskabandi dalam kitab Tanwirul Qulub fi mu'alamati allamil ghuyub, hadis dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arda, pernah bertanya, ya Rasulullah, jumlah para nabi secara keseluruhan berapa? Nabi katakan 124,000. Ini 124,000 manusia-manusia pilihan, tapi pemimpinnya satu. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardis Ba'al Bukhari yang lahir 194 Hijriah, 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah dalam kitabnya Sahihul Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda. Nabi katakan, "Inna mathali wa mathala anbiya'i min qabli." Permisalan saya dengan nabi-nabi sebelum saya itu karajulin bana baita, seperti seorang laki-laki membangun rumah yang indah. Fa ahsanahu wa ajmalah, rumah tersebut dibuat sedemikian indahnya. Kemudian illa maudi'al labina min zawiyah, tapi hanya ada satu batu tela yang tidak disempurnakan. Di satu sisi masih kurang satu batu tela. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Maka jadilah ketika ada orang berkeliling melihat rumah tersebut, mereka heran. Ini rumah indah. Ini rumah bagus. Ini rumah cantik. Tapi kok kurang batu telanya satu? Sehingga merusak pemandangan. Nabi katakan,
fa ana labinah wa ana khatimun nabiyyin. Saya batu tela itu, kata Nabi Muhammad SAW, dan saya adalah penutup para nabi. Makanya kata khatim bisa dikatakan khatam, bisa ana khatamun nabiyyin, saya cincinnya para nabi. Cincin itu ada batunya, ada mata cincin. Artinya para nabi seluruhnya yang jumlahnya 124.000, mata cincinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung ya, kita ekspresikan bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Said Amin Qutbi mengatakan, kullu layalin laha nasabun ilaiki fa anti miftahu sana. Seluruh malam-malam mulia pasti bersumber dari malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anti miftahu sana. Maka engkau wahai Rasulullah, di saat engkau dilahirkan, itulah kunci pembuka seluruh kemuliaan. Kata sastrawan Mesir Shawki Beg, ia mengatakan, wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumu wa thana'u wal mala'ul malaikatu haulahu lid-dini wad dunya bihi busra'u. Subhanallah. Ini orang-orang yang kenal, walaupun kenalnya belum seluruhnya. Sekelas Sidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, ma'arafta Muhammadan illa zillah. Sekelas sahabat dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kecil bersahabat dengan Nabi, kemudian ketika Nabi mendapatkan risalah beriman kepada Nabi, menemani Nabi ketika hijrah, berada di dalam goa bersama Nabi, beliau katakan, ma'araftu Muhammada illa zillah. Saya belum mengenal Nabi Muhammad kecuali yang saya kenal bayangannya saja. Itu yang sudah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini luar biasa. Ini manusia yang nanti menjadi pemimpin bukan hanya di dunia tapi di akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, puji Nabi setinggi apapun dipersilahkan. Hanya dilarang satu saja, mengatakan Nabi itu Tuhan, sebagaimana Nasrani mengangkat Nabi Isa menjadi anak Tuhan. Sisa daripada itu, pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan beliau tidak terbatas. Imam Busiri katakan dalam Burdah, fahuwal ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi gairu munqasimi. Beliau katakan sungguh sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fisiknya dan akhlaknya. Kemudian Allah Ta'ala pencipta ruh dan sanubari menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kekasihnya. Maka beliau terbebaskan dari tandingan dari sisi keindahannya. Wa jawharul husni fihi ghairu munqasami. Dan esensi keindahan seluruhnya terhimpun di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da' madda'at nasara fin nabihim. Tinggalkan pujian yang sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi mereka, Nabi Isa, sehingga mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tapi untuk Nabi Muhammad, selain mengangkat beliau sebagai Tuhan, itu dilarang. Selain daripada itu, pujilah sesuka hati. Karena beliau, laisa lahu, beliau tidak ada haddun di dalam batasan kemuliaannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sastrawan mengatakan, kita ini kalau puji Nabi itu masih kurang. Mujinya seperti apapun dengan pangkat Nabi yang sesungguhnya itu masih kurang. Dan pujian kita ini sebenarnya tidak ada harganya. Kenapa tidak ada harganya?
karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi memuji kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara kullu madhin fin nabi muqassara. Ada seorang ulama mengatakan, saya memandang setiap pujian kepada nabi muqassara, kurang. Mujinya dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang setinggi-tingginya pujian, tapi seluruhnya kurang. Wa in balaga musni alaihi wa akthara. Walaupun yang memuji itu mengerahkan segenap kekuatannya untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masih kurang dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza asnallahu fi azizi kitabihi alaihi fama miqdaru ma yablughul wara. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau memiliki akhlak di atas yang agung. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah memuji, maka apa harganya pujiannya makhluk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi kita perlu ekspresi. Orang kalau cinta itu pasti diterjemahkan dengan kata-kata. Masa orang cinta diam? Man ahabba say'an akthara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebutkan namanya. Innal kalama la fil fuadi. Ucapan yang sesungguhnya itu di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilah. Tapi lisan inilah yang menerjemahkan isi hati. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak sungkan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti merasa bahagia kalau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Pasti merasa senang kalau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Dan beruntung orang yang punya ikatan hati tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang tersebut. Oleh sebab itu, ini nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berbicara nama saja, belum sosoknya. Namanya saja pilihan. Namanya saja sudah dikenal, sudah dirayakan oleh Allah. Bahkan diperkenalkan oleh Allah kepada seluruh para nabi. Bahkan tertulis di arsy-Nya Allah, pintu-pintu surga tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daun-daun di dalam surga tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, nama nabi ini sudah termaktub di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Itu Nabi Adam waktu pertama kali diciptakan. Ini hadis riwayat Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian dihasankan oleh Imam Tirmidzi, juga disebutkan oleh Abu Fida Ismail bin Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah dalam kitab Qasasul Anbiya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lamma iktarafa Adam khati'ah. Ketika Nabi Adam memakan buah kurma atau buah anggur di dalam surga, ulama tafsir mengatakan khuldi itu buah anggur, ada yang mengatakan buah zaitun, ada yang mengatakan buah tin, ada yang mengatakan karam, buah anggur. Karam itu pohon anggur. Nabi Adam berdoa kepada Allah agar diterima ampunannya, taubatnya. Bertahun-tahun Allah Ta'ala belum menerima taubatnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam, beliau pernah teringat terkenang ketika pertama kali Allah ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam melihat di arsy-Nya Allah ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Nabi Adam berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, aku meminta padamu dengan haknya Nabi Muhammad. Nabi Adam minta doa dengan haknya Nabi Muhammad, dengan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta padamu dengan haknya Nabi Muhammad. Tolong ampuni diriku. Allah Ta'ala merespon doa daripada Nabi Adam. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Adam, kaifa 'arafta Muhammada wa lam akhluqhu ba'du. Wahai Adam, bagaimana kau kenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Qala Adam, anta a'lam ya Rabb.
Engkau Maha tahu ya Allah. Ini Allah tahu. Tapi Allah Ta'ala sengaja sehingga Nabi Adam biar tahu siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam, "Lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik, farafa'tu ra'si, fara'aitu ala qawaimil arshi maktuba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ya Allah, ketika kau ciptakan diriku, aku memandang di arsmu, di situ tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ismaka ila ismihi illa ahabba khalqi ilai. Maka saya yakin tidak ada satu nama jika disandarkan dengan namamu pasti ia kekasihmu ya Allah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Innahu la ahabbu khalqi ilayya. Itu sosok Nabi Muhammad yang kau lihat namanya tertulis di arsy-Nya Allah, itu adalah kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Is'altani bihaqqihi ghafartu lak. Kalau kau berdoa membawa nama kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan ampuni seluruh dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaula Muhammadan ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad wahai Adam, aku tidak akan ciptakan dirimu sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan biasa-biasa, luar biasa. Oleh sebab itu dikatakan dalam hadis Jami'us Shaghir, Al-Imam Suyuti, kumpulan hadis dikumpulkan oleh Imam Suyuti, Abdurrahman bin Kamaluddin Abi Bakar yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Kemudian disarahkan oleh Al-Imam Al-Munawi dengan judul Faidul Qadir ala syarhi Jami'us Shaghir min ahadithi Bashirin Nadhir. Itu disebutkan hadis Nabi bersabda, ati babal jannati yaumal kiamah. Saya datangi pintu surga di hari kiamat. Fayastaftih. Lalu beliau meminta dibukakan pintu surga. Fayaqalu fayaqulu khazin man anta. Malaikat penjaga pintu surga, malaikat Ridwan, dalam sarahnya disebutkan malaikat Ridwan, bertanya, siapa engkau? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammad. Saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bika umirtu. Saya hanya diperintahkan membuka pintu surga hanya kepadamu saja ya Rasulullah. Tidak diizinkan kepada yang lainnya. Pintu surga hanya bisa dibukakan jika yang meminta izin membuka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa. Dalam kitab Dalailun Nubuwah Al-Imam Baihaqi rahimahumullah, beliau mengutip satu hadis. Nabi katakan, hurrimatul jannah alal anbiya'i kullihim hatta adkhuluha. Allah mengharamkan surga untuk dimasuki oleh para nabi seluruhnya. Kalau para nabi saja diharamkan masuk surga, bagaimana kita? Hatta adkhuluha, terkecuali aku yang masuk terlebih dahulu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru yang lain bisa diizinkan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa anta babullah ayyumriin atahu min ghairika la yadkhulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pintu gerbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau melewati pintu gerbang tersebut, maka dia tidak akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau disebutkan di seluruh kitab. Dalam kitab Taurat disebutkan, dalam Maulid Ad-Diba'i disusun oleh Al-Hafiz Abdurrahman Ad-Diba'i. Ini biar bapak-bapak tahu, pengarang-pengarang kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pakar-pakar hadis. Bukan orang-orang sembarangan. Maulid Ad-Diba'i, Al-Ahzab, Barjanji. Ini mereka gelarnya Al-Hafiz. Apa itu Al-Hafiz? Dalam terminologi ilmu hadis,
Al-Hafiz adalah man hafidha mi'ata alfi hadithin matna wa isnada. Orang yang sudah menghafal minimal 100 ribu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isi hadisnya berserta rantaian sanad, baru diberikan gelar Al-Hafiz. Jadi yang mengarang maulid ini gelarnya Al-Hafiz. Syekh Ja'far, As-Said Ja'far bin Hasan Barjanji, maulid Barjanji, itu Al-Hafiz juga. Beliau punya kitab syarah Maulid Nabawi, Maulid Nabawi nama kitabnya, syarah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam Maulid Ad-Diba'i. Ada riwayat dari Ka'ab Al-Ahbar, seorang tabi'in, seorang pendeta masuk Islam, mu'allaf, tapi dari agama Yahudi. Dia katakan, "Allamani abi Taurat." Ayahku mengajarkan kepadaku kitab Taurat. Illa sifran wahida, kecuali satu lembar tidak diajarkan. Fakana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Satu lembar itu disampul kemudian dimasukkan di dalam sebuah peti. Jadi ada satu lembar kitab Taurat disobek sama ayahnya, disampul, dimasukkan ke dalam peti. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika ayahku meninggal dunia, saya membuka peti tersebut. Fa izan fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman. Ternyata lembaran tersebut di dalam kitab Taurat menceritakan tentang sosok seorang nabi yang akan lahir di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Lahirnya di kota Makkah, hijrahnya di kota Madinah, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Siapa nabi tersebut? Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Khidir dan Nabi Musa pergi di satu daerah, lihat ada satu dinding yang mau roboh. Kemudian diperbaiki oleh Nabi Khidir. Diperbaiki oleh Nabi Khidir. Inna Allah abadikan dalam Al-Quran, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ada dinding yang mau roboh, diperbaiki sama Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa bertanya, kenapa diperbaiki? Ini kampung penduduknya bakhil, orang-orang kikir semuanya. Kita minta makanan tidak dikasih, kita minta minuman tidak dikasih, kenapa harus perbaiki dinding rumah mereka? Kata Nabi Khidir, ini dinding milik dua orang anak yatim. Di bawahnya daripada dinding tersebut ada harta yang tersembunyi milik mereka berdua. Wa kana abuhuma soleha. Dan dua anak yatim ini punya ayah orang baik, orang soleh. Disebutkan dalam tafsir Al-Quran, Ruhul Ma'ani fi tafsir Al-Quran Azim wa Sabil Mathani, disusun oleh Imam Alusi Al-Bughdadi rahimahumullah, mengutip ucapan daripada Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali ibn Abi Talib alaihimussalam, yang lahir tahun 80 Hijriah, meninggal 148 Hijriah. Beliau mengatakan, ayah daripada dua anak yatim ini bukan ayahnya, ayah kandungnya, bukan, tapi kakek buyutnya yang nasabnya sampai ke 7. Ini anak yatim punya ayah, punya ayahnya lagi, punya ayahnya lagi, sampai nasab yang ke 7. Jadi di sini para ulama mengatakan, khususnya ulama tafsir seperti Imam Qurtubi dan Imam Alusi Al-Bughdadi mengatakan, bahwa jika ada orang tua atau leluhur yang baik, insya Allah anaknya kena bagian itu. Makanya mustahil kalau anaknya orang soleh, orang tuanya ada tapi tidak secara umum. Anaknya orang soleh, anaknya orang besar, anaknya orang baik tidak terlepas dari orang tuanya. Abdullah ibni Mubarak
seorang alim Khurasan yang lahir tahun 118 Hijriah, meninggal 181 Hijriah. Beliau seorang budak. Seorang budak. Ayahnya seorang budak, orang Afrika. Ayahnya namanya Mubarak. Diperintahkan menjaga kebun korma dan anggur. Ini belum dilahirkannya Abdullah bin Mubarak. Selama bertahun-tahun menjaga kurma, kebun kurma dan anggur, ada orang datang mau beli kurma, mau beli anggur, bahkan mau beli lahan tersebut. Kemudian diperintahkan kepada Mubarak, coba kau cari mana kurma yang manis, mana anggur yang manis. Ternyata dia bawa yang asam. Yang punya tanah heran, engkau sudah kerja di sini bertahun-tahun, masa tidak bisa bedakan mana kurma yang manis, mana anggur yang manis. Dalam riwayat disebutkan 5 tahun beliau kerja. Dalam kitab Tuhfah, 5 tahun kerja tidak bisa bedakan mana buah yang manis, mana buah yang asam. Kata Mubarak mengatakan, wallahi ma akaltuhu qat, demi Allah, saya disuruh menjaga kebun ini, hanya ditugaskan menjaga. Dan demi Allah, saya belum pernah makan satu butir pun buah selama 5 tahun. Bahkan yang jatuh di tanah saya tidak makan. Wah, ini luar biasa. Ini namanya sifat warok. Kemudian pemilik tanah ini, dia lapor kepada temannya yang hendak mau menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang soleh. Dia katakan, saya punya budak orang soleh. Bayangkan dia kerja 5 tahun, tidak pernah makan itu buah. Padahal kerjanya di kebun korma, di kebun anggur. Tapi buah yang jatuh pun dia tidak makan. Subhanallah. Dinikahkan. Lahirlah anak alim. Salah satu murid kesayangan Al-Imam Malik bin Anas yang bernama Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dari orang tuanya berperan. Nah, kemudian dibukakan itu. Tembok itu diperbaiki oleh Nabi Khidir. Kemudian dalam tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, harta karun yang tersembunyi di dalam itu ada emas, ada perak. Tapi ada juga nisan atau kepingan emas. Yang di dalam kepingan emas itu ada tulisan nasihat. Yang pertama tertulis, kata Abdullah bin Abbas, innahu kana lauhan min zahab maktuban fih. Sesungguhnya di dalam peti tersebut, di dalam harta tersebut, ada nisan yang terbuat dari emas, yang tertulis nasihat di dalamnya. Yang luar biasa, ini batu nisan, ternyata tertulis juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Khidir. Nasihat yang pertama disebutkan, ajibtu liman yu'minu bil qadar kaifa yahzan. Saya heran kepada orang yang beriman kepada takdir, tapi bagaimana dia sedih. Orang kalau beriman dengan takdir tidak pernah sedih. Dia terima apapun yang ada. Takdir ini rukun iman, wajib kita yakini. Takdir ini tidak perlu dipikirkan, karena takdir ilmunya Allah, bukan ilmunya manusia. Takdir ini tidak perlu dipelajari secara mendalam, karena ilmunya manusia tidak akan bisa sampai dengan ilmunya Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi, dan Nabi sampaikan kepada umatnya, idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau diceritakan tentang takdir, fa'amsiku, tahan. Jangan terlalu mendalam. Ilmu kalian tidak sampai di situ. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, disebutkan dalam kitab An-Nasahih Diniyah wal Wasaya Imaniyah yang disusun oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Imam Ali mengatakan, al-qadar baharun amik, takdir itu lautan yang dalam. Fala talujhu, jangan kau selami lautan tersebut. Wa tariqun muzlim fala taslukhu, jalan yang gelap,
jangan kau tempuh jalan tersebut. Wasirun min asrarillah fala tukallafhu. Dan takdir adalah rahasianya Allah. Maka jangan kau memaksa diri untuk mengungkap rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Misal, Bib, kalau memang ditakdirkan kita di dalam neraka, kenapa kita harus taat kepada Allah? Pertanyaan pertama, apakah engkau takdir? Engkau tahu takdir engkau di neraka? Tidak tahu. Allah perintahkan taat, ibadah, patuh. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Karena rahmatnya Allah Ta'ala dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Tugasnya engkau berbuat baik, bukan memilih surga atau neraka. Ini dikisahkan dalam satu kitab. Ini seorang murid belajar kepada guru. Diberikan keramat, bab keramat. Kalau para nabi mukjizat, kalau para aulia keramat para wali. Jadi dia belajar kepada seorang guru sehingga Allah berikan keramat kepadanya. Dia bisa memandang itu Lauhul Mahfuz. Subhanallah, dia lihat catatan. Ada catatan penghuni surga, ada catatan penghuni neraka. Siapa yang namanya tertulis di buku tersebut dalam golongan penghuni surga, maka takdirnya dia penghuni surga. Siapa yang namanya tertulis di dalam buku tersebut dari golongan ahli neraka, maka dia ditakdirkan sebagai penghuni neraka. Bahkan ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan, itu keturunannya berupa cahaya ada di sebelah kanan. Ditanya yang sebelah kanan siapa? Ini penghuni surga. Yang sebelah kiri gelap. Siapa mereka? Adalah keturunanmu penghuni neraka. Itu takdir. Yang luar biasa, sang murid lihat nama gurunya ada di kitab penghuni neraka. Gurunya didik dia sampai dia jadi orang soleh. Ternyata dia lihat gurunya itu ditakdirkan di dalam neraka. Bingung dia. Ya, saya punya guru didik saya sampai saya jadi orang wali, jadi orang soleh. Ternyata saya dikasih kelebihan bisa melihat takdir. Ya, guru saya tempatnya di neraka. Ini cerita, kita tidak bahas masalah sanad ya. Kita bahas masalah hikmah. Bukan hadis Nabi, tapi kisah para ulama. Kemudian dia datang kepada gurunya. Apa yang dia katakan? Ya Syekhi, wahai guru, mohon maaf, kau telah didik saya sampai saya diberikan kemuliaan oleh Allah bisa melihat Lauhul Mahfuz. Dan yang luar biasa, saya lihat engkau punya nama berada dalam buku catatan takdir ahli neraka. Jadi engkau ini penghuni neraka, wahai guru. Kata gurunya, saya sudah tahu bertahun-tahun yang lalu. Sebelum engkau bisa melihat itu, saya sudah bisa lihat duluan, kata gurunya. Berarti antum tahu kalau antum ini penghuni neraka. Dia bilang, saya tahu. Kenapa taat kepada Allah kalau memang takdirnya penghuni neraka? Kata sang guru, Allah Subhanahu wa taala ciptakan saya di dunia, saya sebagai hamba. Allah sebagai Rob, sang penguasa. Dan Allah perintahkan saya untuk taat dan beribadah kepada Allah. Adapun masuk surga neraka, itu miliknya Allah. Surga neraka haknya ya Allah. Mau masukkan saya di surga silakan, masukkan saya dalam neraka juga sih silakan. Yang pasti tugas saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sang murid kagum dengan ucapan sang guru. Pulang ke rumah, dia sholat tahajud, sholat malam. Kemudian dia coba lagi, lihat, cari nama gurunya di kitab penghuni neraka. Sudah hilang. Nama gurunya sudah hilang. Dia lihat di kitab penghuni surga, ternyata nama gurunya sudah berpindah di dalam catatan kitab penghuni surga. Ini ilmunya Allah, bukan ilmunya manusia. Manusia ditugaskan taat, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selesai sampai di situ. Mengabdi kepada Allah. Bukan haknya kita harus masuk surga. Bukan haknya kita. Allah tidak boleh kata harus. Allah penguasa alam jagat raya ini
tidak ada kewajiban bagi kita. Tapi Allah punya kasih sayang. Kalau orang berbuat baik, Allah akan antarkan dia ke surga. Itu yang harus diingat. Takdir urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi jangan memikirkan takdir. Dijalankan, pilih yang terbaik, lakukan. Nabi ajarkan, kalau ada dua perkara yang dua-duanya baik membuat kita bingung, dikasih ajar sholat istikharah. Itu kan cara memilih takdir yang baik, sehingga nanti keputusannya juga baik. Ada hadis qudsi diceritakan, ini dua adik kakak ditakdirkan di dalam neraka, dan memang pantas dalam neraka. Kenapa? Ketika hidup tidak pernah taat kepada Allah, dua-duanya maksiat. Sampai pada akhirnya Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, bawa nih dua orang bersaudara ke dalam neraka. Ketika Allah nyatakan demikian, sang kakak lari menuju neraka. Tanpa diantar malaikat, dia lari dengan semangat menuju ke neraka. Malaikat bingung juga, belum pernah ada nih orang semangat masuk neraka, baru ini orang. Aneh, amrun ajib, perkara yang aneh. Masuk surga lari semangat, itu masuk di akal. Ini diperintahkan masuk neraka, dia lari dengan semangat masuk neraka, ya dia lari menuju neraka. Kemudian adiknya, ketika malaikat mau tarik ke neraka, adiknya jangan, lihat-lihat ke belakang mengharap rahmatnya Allah. Dibilang kakakmu lari neraka, dibilang itu kakak saya layang, dia sugila. Saya gak mau masuk neraka, saya tidak kuat. Subhanallah, Allah perintahkan, ya malaikati kifu, wahai malaikat berhenti sebentar. Tanya, itu kakaknya kenapa lari masuk neraka dengan semangat? Kakaknya menjawab, ya Allah, dulu di dunia ketika saya hidup, seluruh perintah yang kau perintahkan tidak pernah saya kerjakan. Apa yang kau larang saya langgar. Dan hari ini saya bertekad, sudah saatnya saya taat kepada Allah. Walaupun Allah perintahkan masuk neraka, saya taat kepada Allah, masuk neraka. Kalau adikmu ini kenapa? Wahai fulan, kenapa engkau tidak mau masuk neraka? Kenapa engkau tarik-tarik malaikat? Malaikat tarik, engkau tarik juga, gak mau masuk neraka. Kata adiknya ini, ketika di dunia saya sering membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya masih berharap mungkin Allah punya kasih sayang masih ada untuk saya, walaupun di saat-saat mau masuk neraka. Subhanallah, inna rahmati sabagat ghadabi. Dalam hadis Nabi katakan rahmatnya, hadis qudsi, Allah berfirman, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, itu kakaknya yang mau lari ke neraka, suruh jangan pergi ke neraka, suruh dia lari menuju surganya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia taat kepadaku. Ini adiknya, dia masih mengharapkan rahmatku, dan ketahuilah rahmatku begitu luas dan saya berikan kepadamu. Wahai malaikat, antarkan dia menyusul kakaknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya takdir. Jangan pakai hadis ini kemudian maksiat terus. Ya, berharap mungkin dapat rahmat Allah, sabar dulu. Gak boleh. Ini hanya menggambarkan bagaimana takdir itu haknya Allah. Mereka takdirnya di surga. Karena hakikatnya Allah tidak membutuhkan amal ibadah kita. Tapi amal ibadah kita itu mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya, tidak butuh sama sholat kita, sama puasa kita. Jadi kita ditugaskan berbuat baik di dunia. Dan orang yang berbuat baik ketika hidup, istiqomah, insya Allah akhirnya juga baik. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu dihitung bagian akhirnya. Ya, insya Allah nanti kita lanjut nasihat yang ketiga, keempat, kelima daripada nisan emas yang ditemukan oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma
wa tafarrakhana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barakallahu wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.